Dengar panjang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Speaker, terima kasih memberikan izin dan juga ruang untuk Sungai Panjang membahaskan rang undang-undang pembekalan belanjawan tahun 2020 Dewan Negeri Selangor pada kali ini. Yang berhormat Tuan Speaker, sebelum saya meneruskan pembahasan, saya mohon izin untuk yang pertamanya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih kepada Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah, Raja Muda Selangor yang telah mencemar duli melawat daerah Sabak Bernam dan juga dun-dun di dalam daerah Sabak Bernam, termasuklah Dun Sekincan, Dun Sungai Tawa, Dun Sabak dan khususnya di dalam Dun Sungai Panjang pada bulan September yang lepas. Patik serta pimpinan setempat dan seluruh rakyat Dun Sungai Panjang gembira atas keprihatinan serta kesudian Duli Yang Amat, ya Duli Yang Teramat Mulia Tuanku yang sudi bersama-sama kami sepanjang tempoh lawatan tersebut. Yang keduanya, Yang Berhormat Tuan Speaker, saya juga ingin membuat pencerahan tentang tomahan, dakwaan dan juga persepsi yang telah pun dibangkitkan ataupun yang ditimbulkan oleh rakan-rakan yang berhormat, terutamanya daripada rakan-rakan backbenchers berkenaan dengan isu yang menyatakan bahawa barisan pembangkang tidak berminat untuk turut serta dalam perbahasan belanjawan 2020. Sebenarnya apa yang berlaku, kita telah pun semalam mendengar perbahasan Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan juga kita juga mendengar perbahasan-perbahasan daripada Yang Berhormat rakan-rakan Yang Berhormat daripada kerajaan dan juga backbenchers. Kita mendengar kebanyakan dan juga hampir kesemua perbahasan yang disampaikan oleh rakan-rakan Yang Berhormat daripada backbenchers, terutamanya yang menimbulkan isu ini atau membangkitkan isu ini semalam, Yang Berhormat Subang Jaya, Yang Berhormat Kota Anggerik dan juga yang rakan berhormat saya Gombak Setia pun ada menyebutkan semalam. Sebenarnya mereka ni, rakan-rakan berhormat daripada kerajaan ni, banyak memuji. Memuji dia Jack Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Sungai Tua dengan harapan mungkin ada sedikit belanjawan, bajet turun ke tempat kawasan-kawasan mereka. Tapi akhirnya tak ada pun. Dengar macam Yang Berhormat daripada Seri Setia, dia kata sebelum ni dah cakap dah, sidang lepas sudah cakap, tapi sampai hari ini pun ada juga lagi benda-benda yang dipohon tak dapat. Dan alhamdulillah hari ini yang berhormat rakan-rakan saudara yang berhormat saya daripada ketua bangkang dan juga pembangkang-bangkang lain pun hadir dan juga turut serta dalam perbahasan. Baru intro. Oh, intro. Baru intro. Tak boleh masuk sikit sebab dah sebut nama tadi. Kira tak apa, saya benarkanlah. Sebab dia petik tadi. Terima kasih Tuan Speaker dan sahabat saya. Bila dinyatakan bahawa antara kami ni banyak yang menyuarakan, bukanlah kita ni nak membodek, tidak. Ataupun nak minta supaya turun di kawasan dana tu pun tidak. Tapi apa yang jelas, apa yang betul, apa yang nyata, kami nyatakan di sidang DUN ini, biar rakyat tahu bahawa kami juga telus dan jujur dalam apa sahaja permintaan. Okay, terima kasih. Tahniahlah kepada rakan Yang Berhormat saya daripada Yang Berhormat Seri Setia di atas penama ni, penjelasan tersebut. Dan saya juga mendengar juga satu persatu rakan-rakan Yang Berhormat daripada backbenchers dan juga kerajaan, tak ada pun sentuh berkenaan dengan apa juga cadangan idea yang telah dibentangkan oleh saudara Yang Berhormat saya Ketua Pembangkang. Tak ada ulas pun. Jadi yang seterusnya saya nak katakan, semua sangkaan dan juga tomahan tersebut adalah meleset sama sekali lah. Yang Berhormat Tuan Speaker, berkenaan dengan belanjawan tahun 2020 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Sungai Tua, kita melihat dalam pembukaan ucapan perbahasan Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkenaan dengan senario ekonomi semasa, banyak memfokuskan tentang perbandingan dengan negara-negara ASEAN. Tetapi ada baiknya jika kita sebagai sebuah negeri yang dikatakan negeri maju, negeri Selangor ini, apa kata kalau kita membuat perbandingan yang lebih baik tentang senario ekonomi semasa di dalam negara kita Malaysia sendiri pasca PRI ke-14. Seperti mana yang telah dibentangkan ataupun yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Ketua Mangkang semalam, berdasarkan laporan statistik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia
Maida dan Jabatan Perangkaan Malaysia, sektor pelombongan, sektor pembinaan, sektor pembuatan dan juga sektor pertanian mengalami penguncupan. Dan sektor-sektor ini semuanya berada di dalam negeri Selangor. Dan ini sepatutnya adalah lebih baik menggambarkan kedudukan kewangan dan juga prestasi kewangan negeri untuk kita unjurkan supaya bajet 2020 ini menepati sasaran dan juga menepati kekuatan kewangan semasa kita. Dan haruslah juga diingat perbandingan-perbandingan yang dibuat tentang apa nama ni, peratusan-peratusan perkembangan ekonomi di negeri Selangor tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, ini adalah tidak boleh tidak dibantu oleh keutuhan ekonomi dan juga polisi-polisi dasar di peringkat kerajaan persekutuan pada ketika itu di bawah pemerintahan Barisan Nasional yang juga menyumbang dan sudah pasti memberikan kesan kepada ekonomi di peringkat negeri Selangor yang mana sektor-sektor industrinya juga berkembang luas dan juga berkembang pesat di negeri Selangor. Saya berikan ruanglah pada rakan yang berhormat saya. Dia pun siusa politik pada Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Panjang atas keberanian, paling tidak dia lebih panjang akalnya daripada Sungai Burung tadi bila berani beri ruang untuk saya. Saya ingin rujuk kepada apa yang Yang Berhormat Sungai Panjang sebut tadi apabila menyebut bahawa dalam keadaan hari ini ekonomi negara kita tidak begitu baik dan kononnya kita mewarisi dasar dan polisi-polisi terdahulu. Sedangkan saya kira sebelum-sebelum ini akibat daripada kelembapan dan juga masalah ekonomi, situasi ekonomi semasa akhirnya menyebabkan pertumbuhan negara menguncup. Dan apa yang berlaku apabila baru-baru ini saya kira Yang Berhormat Menteri Kewangan kita telah pun menyatakan, saya kira baru lagi bulan Ogos baru-baru ini, yang menyatakan bahawa apabila pertumbuhan negara secara keseluruhannya telah pun meningkat daripada 4.5% kepada 4.9%. Ini sebenarnya menunjukkan bahawa betapa Kerajaan Pakatan Harapan mampu mengemudi ekonomi negara walaupun kita berada dalam keadaan suram, dan ianya sebaliknya daripada apa yang Yang Berhormat Sungai Panjang sebutkan sebentar tadi. Terima kasih. Sedikit pencerahan daripada rakan Yang Berhormat saya berkenaan dengan peratusan pertumbuhan ekonomi. Kita melihat yang tu secara menyeluruh di peringkat federal ataupun peringkat negara kita Malaysia. Tetapi saya menghususkan di peringkat negeri. Kerana sebelum ini Yang Berhormat Menteri Besar menyorot kembali peratusan-peratusan 5 tahun yang lepas. Dan ada baiknya juga kalaulah Yang Amat Berhormat Menteri Besar dapat juga mengemukakan setakat ini, setakat Ogos ataupun September 2019, berapa peratus sebenarnya kedudukan ekonomi di peringkat negeri untuk menjelang mencapai KPI ataupun sasaran kita pada akhir penghujung tahun 2019. Dan di peringkat strategi bajet 2020 ini juga kita melihat seperti mana pendapat rakan saudara Yang Berhormat saya, Ketua Mangkang, tidak ada sesuatu yang baru dan ini juga telah pun dijelaskan dan juga diutarakan oleh saudara Yang Berhormat saya daripada Sungai Burung, yang mana lima teras utama yang dibincangkan ini adalah telah pun ada sebelum ini dan ianya hanyalah ditambah baik dan juga di-recycle semula di dalam penjajaran-penjajaran dan juga memperkenalkan beberapa perkara-perkara lain. Tapi secara dasarnya ia telah pun ada sejak sekian lamanya lagi. Dan tahniah juga kepada Yang Amat Berhormat Sungai Tua, kerana mungkin selepas 10 atau 15 tahun, kali ini dalam bajet 2020 memberikan kredit kepada Yang Amat Berhormat mantan Perdana Menteri yang keempat yang hari ini menjadi Perdana Menteri ketujuh, terutamanya dalam dasar-dasar ekonomi, dasar pandang ke timur dan juga perkara-perkara yang lain sebagai contoh jelajah semarak dan sebagainya. Dan hari ini diberikan kredit. Kalau sebelum ni saya tak pasti adakah ianya akan diberikan kredit juga ataupun akan diadaptasi juga di dalam peruntukan ataupun bajet. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Speaker, saya juga ingin mengambil perhatian Dewan Yang Mulia ini terhadap isu perumahan di negeri Selangor.
isu perumahan di negeri Selangor ini adalah satu isu yang sangat penting dan ini adalah isu yang paling dekat dengan seluruh rakyat di negeri Selangor. Sebelum ini, negeri Selangor telah pun memperkenalkan rumah Selangorku dengan puluhan ribu yang telah diluluskan dan juga diwar-warkan. Tetapi akhirnya, berapa banyak rumah Selangorku yang berjaya disiapkan dan berapa banyak pula rumah Selangorku yang telah pun diduduki dan juga telah diberikan kunci kepada mereka-mereka yang memohon. Dan saya yakin sehingga hari ini masih lagi ada lambakan permohonan yang mungkin dah diluluskan tetapi rumah-rumah tersebut masih lagi tidak siap. Dan hari ini ada pula rumah idaman yang mana telah pun diumumkan 4,800 unit telah diluluskan dengan jumlah RM 250,000 unit. Dan ini adalah satu yang baik menjadikan rumah yang mampu milik di kalangan penduduk ataupun rakyat di negeri Selangor dengan kadar yang munasabah RM 250,000 dengan keluasan dan juga dengan fasiliti yang baik. Tetapi kalau kita merujuk di dalam dasar perumahan mampu milik negara, antara perkara yang paling memberikan masalah ataupun kekangan kepada pemilikan rumah adalah akses kepada pembiayaan perumahan. Kalau boleh dilihat, berdasarkan laporan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, NAPIC, sehingga suku pertama 2018, bagi unit kediaman yang berharga RM250,000 dan ke bawah tidak terjual adalah sebanyak 26.6%. Maksudnya masih lagi banyak rumah-rumah yang berharga RM250,000 dan juga ke bawah ini tidak terjual. Dan antara sebab-musababnya adalah pembiayaan perumahan dan juga keupayaan pemilik rumah untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan juga yang boleh mereka dapatkan daripada bank-bank tempatan. Tetapi mungkin disebabkan faktor-faktor teknikal dan sebagainya, mereka ini tidak dapat memperoleh pembiayaan. Jadi bagaimana kerajaan ingin mengatasi masalah-masalah ini dalam pemilikan rumah-rumah idaman yang telah pun dijanjikan, yang diluluskan sebanyak 4,800 unit ini nanti. Dan menjelang dan 30,000 unit lagi yang akan diadakan ataupun disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi ini adalah perkara yang penting. Kalau rumahnya ada, kalau fasilitinya ada tetapi tidak dapat diberikan ataupun tidak dapat dimiliki oleh mereka-mereka ini, jadi ianya akan jadi lambakan dan akhirnya orang lain yang tidak sepatutnya akan memperolehi rumah-rumah tersebut. Seterusnya, Yang Berhormat Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan Selangor Business Capital. Dan sebagai pembangkang yang efektif atau pembangkang yang konstruktif, ini adalah satu idea yang baik. Apabila kerajaan negeri Selangor menyediakan satu fasiliti ataupun kemudahan seperti Selangor Business Capital dengan anggaran GDV sebanyak RM 12 bilion. Tetapi adalah lebih baik jika Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Datuk Menteri Besar dapat memberikan penerangan yang lebih jelas berkenaan dengan SBC ini ataupun Selangor Business Capital ini daripada segi timeline-nya ataupun daripada segi garis masa pelaksanaan SBC ini. Dan kita juga haruslah ingat, adakah SBC ini diadaptasi dalam satu fasiliti yang telah diadakan di peringkat pusat, iaitu Kuala Lumpur International Financial District, KLIFD, ataupun yang dikenali sebagai Tun Razak Exchange, yang mana TRX ataupun Tun Razak Exchange ini berada di tengah-tengah Kota Raya Kuala Lumpur, di tengah segitiga emas Kuala Lumpur yang mempunyai fasiliti yang lebih lagi daripada segi sokongan kewangan dan sebagainya, di kedudukan yang lebih strategik dibandingkan dengan cadangan untuk mengadakan SBC ini di kawasan Cyberjaya, Putrajaya, KLIA serta KLIA2. Dan setakat ini menyasarkan beberapa syarikat yang berminat seperti Tencent dan juga Huawei. Dan sebagai bagaimana kerajaan ingin merealisasikan hasrat SBC ini sebagai pusat perkhidmatan kewangan ataupun bisnes yang setempat. Jadi kalaulah boleh difikirkan daripada segi kedudukan dan sebagainya, mungkin ianya akan lebih membantu merealisasikan lagi Selangor Business Capital ini.
Yang berhormat Tuan Speaker, seterusnya berkenaan dengan projek-projek pembangunan bekalan air. Jadi kita dapat lihat beberapa penambahan pembaikan projek-projek bekalan air, infrastruktur dan sebagainya. Dan terdapat juga fasiliti-fasiliti lain yang ditambah baik, tapi isu air di negeri Selangor masih lagi belum dapat diselesaikan dengan sempurna. Dan sehingga hari ini kita masih lagi menerima pelbagai aduan masalah berkaitan dengan prasarana dan juga fasiliti air, pipe air bocor dan sebagainya. Walaupun bajet-bajet telah pun digunakan untuk loji rawatan air, gantian pipe dan sebagainya, tetapi ia masih lagi belum menyelesaikan masalah-masalah bekalan air di negeri Selangor. Yang berhormat Tuan Speaker, saya mohon beberapa minit lagi untuk menyentuh sedikit, serba sedikit isu-isu yang ada. Minit yang terakhir. Yang seterusnya adalah projek tebatan banjir. Kita memang bersetuju sepenuhnya supaya negeri Selangor ini menyelesaikan segala permasalahan banjir, terutamanya saliran tersumbat dan sebagainya, termasuklah pembesaran sungai. Tetapi isu yang berlaku di Paya Jaras ini juga perlu diberikan perhatian, kerana isu yang berlaku di Paya Jaras ini, kita sebenarnya tidak menolak kepada pembangunan, tetapi bagaimana pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan, terutama daripada segi kebajikan-kebajikan mereka ini perlulah diberikan perhatian, yang sehingga kini saya difahamkan mereka tidak menerima pun apa-apa yang dijanjikan oleh pihak kerajaan, termasuklah bayaran 700 sewa rumah dan sebagainya. Dan saya juga difahamkan mereka ini menyewa rumah sendiri, dan menjadi kekesalan kepada kita lagi pada ketika mereka menghadapi permasalahan tersebut, tidak ada wakil-wakil kerajaan mahupun ADUN sendiri daripada Yang Berhormat Paya Jaras turun ke lapangan. Dan akhir sekali Yang Berhormat Tuan Speaker, berkenaan dengan bantuan khas bernilai 30 juta ringgit untuk penjawa awam, apakah mekanisme yang digunakan untuk menilai performance dengan izin penjawat-penjawat awam ni? Adakah ianya telah ada satu perkeliling? Adakah ianya telah ada satu mekanisme yang very objektif di dalam penilaiannya, supaya ianya boleh memberikan kesan yang baik kepada perkhidmatan penjawat awam? Kita setuju jika ini adalah sebagai imbuhan ataupun sebagai satu saranan untuk penjawat awam di dalam apa nama kita panggil dengan izin high performance culture, supaya mereka boleh berkhidmat dengan lebih baik lagi dengan menawarkan pemberian antara 500 hingga 2 bulan ni. Tapi KPI ataupun KPI setting ini perlulah dikendalikan lebih awal. Maksudnya sejak awal tahun lagi mereka dah tahu dah apa yang mereka nak buat, apa yang mereka perlu achieve, sama ada dengan izin business as usual ataupun ada inisiatif-inisiatif yang mereka perlu buat supaya mereka membolehkan mereka mendapat yang full 2 bulan. Ini dipraktikkan di dalam dunia-dunia ataupun di dalam syarikat-syarikat corporate, supaya ianya boleh digunapakai dan dijadikan benchmark untuk program BKK 30 juta ini. Ini adalah sangat baik sebagai sebagai pemangkin ataupun sebagai dorongan untuk mereka lebih memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Tetapi pelaksanaan pemberian ini perlu dihalusi, dan juga mekanismenya perlu diperhalusi supaya ianya tidak menjadi tomahan dan menjadi terlalu subjektif. Baik, Yang Berhormat, ayat yang terakhir. Yang terakhirnya, Yang Berhormat Tuan Speaker, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Stenko Pertanian lah, kerana banyak industri-industri pertanian baru yang diterokai, dan kita harap ianya boleh dimulakan ataupun dilaksanakan khususnya di dalam daerah Sabak Bernam, Dun Skincan dan juga Dun Sungai Panjang. Terutamanya tanaman-tanaman high value crops ini yang memberikan pulangan modal dan juga memberikan pendapatan yang tinggi kepada penduduk dan juga rakyat. Dan akhir sekali yang berhormat Tuan Speaker. Kena landing lah. Sokong. Saya dah. Ribuan terima kasih dengan pembentangan bajet yang ini. Sokong tidak? Saya tak sokong. Oh, sokong. Silakan.